Luruskan, luruskan, luruskan rekor. Donasi mana, donasi? Sabar-sabar nanti. Halo Toppers. Ah, ini apa ini? Di Indonesia masih banyak sekali ular piton raksasa yang hampir mirip ukuran anaconda. Hal ini dibuktikan ketika hutan Kalimantan terbakar habis, beberapa ekor ular piton raksasa dengan ukuran super besar ditemukan dalam keadaan mati terpanggang api. Baru-baru ini juga viral di media sosial, sebuah penampakan mengerikan tertangkap kamera penduduk sekitar hutan di Kalimantan. Entah lokasi tepatnya di mana, video ini memperlihatkan seekor piton yang berukuran sangat besar. Terlihat sang perekam video diam-diam mencuri keberadaan ular raksasa itu. Ular besar dan panjang ini berjalan masuk menuju ke sarangnya. Keberadaan ular sebesar ini tentunya sangat membahayakan keselamatan warga sekitar hutan. Ular sebesar ini dapat memangsa manusia sekaligus. Untuk para toppers, jika bertemu ular piton raksasa, sebaiknya segera menjauh ya, karena lilitan ular ini dapat mematahkan tulang mangsanya. Video selanjutnya, Toppers, memperlihatkan warga berjibaku menangkap seekor ular piton yang ukurannya sangat besar dan panjang. Warga awalnya melihat badan ular piton raksasa itu mengambang di permukaan air, kemudian kepala dan ekornya di bawah air. Karena berada di sungai yang dekat sekali dengan lingkungan warga, warga akhirnya memutuskan untuk bersama-sama menangkap piton tersebut agar tidak membahayakan keselamatan warga sekitar. Piton itu memiliki panjang 10 meter. Terlihat mulutnya sangat besar sekali. Kalau ukurannya segini, sapi pun bisa dimakan oleh ular piton itu dengan lahapnya. Spesies ular piton di Indonesia masih sangat banyak sekali yang berukuran super besar. Namun keberadaannya jarang diketahui oleh warga karena ular ini berada di tengah hutan luas yang jarang dijangkau oleh masyarakat. Nah, Toppers, bagaimana kalau menurut kalian tentang piton raksasa tersebut? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ya.